Benar, saudara sebagai legal Excel. Iya. Apakah di Excel diperkenankan untuk memakai anting? Hah? Saudara penasihat hukum, hal yang tidak penting tidak perlu ditanyakan. Maaf yang mulia, saya hanya meragukan kapabilitasnya aja, mulia. Saya S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, S2 Magister Hukum Universitas Indonesia. Saya paham, Mas, saya hanya ragu. Ya, ya, sudah. Sidang terdakwa Kuat Ma'ruf, Richard Eliezer dan Ricky Rizal dihadiri 5 dari 12 saksi yang diminta hadir di PN Jaksel, Senin tanggal 7 November tahun 2022. Di antara para saksi, ada Victor Kamang selaku legal counsel provider XL. Saat persidangan, kuasa hukum Kuat Ma'ruf sempat ragu dengan saksi Victor Kamang. Diketahui, Victor Kamang juga merupakan seleb tweet dengan pengikut 170 ribu orang. Dalam kesempatan untuk bertanya kepada saksi, salah satu pengacara Kuat Ma'ruf kemudian bertanya kepada Victor Kamang. Namun ia bertanya soal anting yang dipakai saksi tersebut. Heran dengan pertanyaan tersebut, Victor Kamang pun sempat terdiam. Belum sempat dijawab oleh Victor Kamang, Hakim Ketua pun langsung meminta kuasa hukum Kuat Ma'ruf untuk tidak menanyakan hal yang tak penting. Ditegur oleh Hakim, kuasa hukum Kuat Ma'ruf mengaku hanya meragukan posisi Victor sebagai legal karena penampilannya. Hakim menegaskan bahwa identitas saksi sudah jelas. Bahkan, saksi sudah diperiksa yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Menyadari dirinya diragukan oleh pengacara Kuat Ma'ruf, Victor Kamang pun langsung memberikan jawaban menohok. Ia membeberkan riwayat pendidikannya yang merupakan lulusan Universitas Indonesia. Perdebatan itu pun kemudian disudahi oleh Hakim Ketua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!